masih di membahas tentang keberangkatan insya Allah hajinya Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Gi, melau gak sih jadinya? Apa pasti itu lah, pastilah melo. Nanti kalau papa sama mama pergi makanya haji, gak apa-apa ya aja ya, ditinggal dulu ya. Iya. Aja pinter. Pinter kan mama mau berdoa. Terus sehingga nanti aja, papa berdoa semoga aja punya adik lagi, aja mau punya adik lagi. Iya. Pengen, namanya sekarang adiknya siapa? Lili. Lili. Kalau mamanya siapa namanya mamanya? Yang nama panjangnya? Nagita. Sapina. Kalau papanya papa siapa? Papa Lapi. Lapi siapa? Lapi Ahmad. Lapi Ahmad. Tapi aja pengen punya adik lagi. Iya. Cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Nanti papa kalau di Mekah berdoa ya supaya aja punya adik lagi. Doain papa juga ya. Amin. Oke. Bismillah ya. Kalau Lili nama lengkapnya siapa Lili? Sesuatu. Siapa namanya? Sesuatu. Ya, kita belum ada yang tak. Apa? Janin. Kita ngomongin emang yang lain udah, ya. Udah tahu apa? Aku juga belum tahu loh. Nama aja lengkap. Namanya siapa? Siapa namanya? Lili aja. Namanya Lili gitu. Siapa aja namanya? Terawal. Aku mau denger. Siapa namanya Lili? Sesuatu. Hah? Siapa nama papa? Aku belum tahu. Coba bisa. Turun. Oh, turun. Udah disebutin. Tapi Lili itu udah dikasih nama. Lili itu nama panggilan kan? Nama panggilan. Permainnya mana sesuatunya? Ada sesuatu. Ayo, mau sekarang. Abis ini ya? Ntar aja, abis ini ya. Lili kasih permen. Coba sebutin dulu nama Lili. Iya. Siapa namanya? Gigi. Lili. Siapa namanya? Lili namanya. Lili apa? Lili. Permen. Oh, janji permen yang aja kasih permen. Ya udah aku janji deh. Nih aku punya sesuatu. Iya, dapat permen. Tuh, aku deketin. Ayo cepetan minta tangan kanan. Aku punya sesuatu. Oh, coba. Aku punya sesuatu. Satu mau warna apa? Bilang apa, sayang? Bilang apa? Makasih. Oh, yang biru. Biru lagi. Udah dikasih nawar lagi. Oh, dia mau itu sesuatu. Iya, sesuatu. Bisa apa aja nanti dikasih. Ini yang biru. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Terima kasih. Dia tuh banget. SDR ada cadel. Nah, makasih. Udah dikasih permennya sama Mpo, nama Lili siapa yo? Siapa aja namanya Lili aja? Lili, benar. Siapa namanya? Lili apa? Namanya Lili. Lili apa? Lili Collins bilang gitu. Lili apa aja? Lili Collins. Lili Put. Tapi kenapa sih belum dirilis nama lengkapnya Lili, kenapa sih? Ya didoain aja dulu. Lagi cari nama yang terbaik juga. Ya udah ada namanya tapi belum. Nama paling jago kalau Raffi nemu nama sumpah deh. Kalau ini gue gak ikutan deh. Ini namanya dari siapa sih kamu? Ada kamunya, ada akunya. Aku ada sih. Nama oh gitu. Perempuan. Nanti insya Allah diberikan kelancaran doa di sana tuh terutama. Ya. Anak. Apa? Anak. Pasti anak. Terus ingin tambah lagi. Insya Allah amin. Insyaallah kayaknya pulang haji langsung isi deh ini. Kayanya, emang iya sayang? Kayaknya. Kamu ada masa subur enggak sih pas di sana? Langsung aja. Ya kan beribadah kan boleh ya, setelah itu kan. Barokah. Di sana ada kamar barokah. Ada kamar barokah. Susun. Beneran sayang? Oh iya. Kan tapi kalau udah beres hajinya. Iya, kalau udah beres hajinya lah kita ibadah dulu. Habis ibadah yang wajib nanti ibadah yang. Ya Rom kan enggak boleh. Istilahnya tahalul. Tahalul sudah halal. Iya. Ya. Okay. Kalau kamar barokah ngomong-ngomong ya usahlah. Ya, tapi ngomong-ngomong di awal-awal kan Lili itu wajahnya tuh disembunyikan dulu. Apa yang membuat kalian akhirnya rilis wajahnya di... Belum ini juga gak ngeh. Kemarin itu... Dia gak ngeh, itu ternyata mukanya kok jelas gitu. Jadi kemarin itu saking... Astagfirullahaladzim. Enggak ada yang mau nge-spill gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kemarin... Raffi. Iya gak sengaja. Fi. Aku langsung nama dia, kamu kenapa mukanya itu jelas banget di posting? Jadi kemarin tuh saking aku excitednya, aku lagi ada di... lagi touring ya? Gak tahu lagi pergi, aku tuh gak bareng sama kamu juga. Aku lagi touring atau lagi di mana, terus tiba-tiba dikirimin foto itu pagi-pagi. Ya kan aku seneng dong. Ya. Aduh happy banget, posting lah. Terus gak lama, kamu kenapa? Oh iya udah rame lagi, ya udahlah. Ya memang udah jalannya. Ya. Tapi lagi itu sebenarnya gak, menurut aku sih gak jelas ya. Ya. Gitu. Itu jelas lah. Iya tapi maksudnya... Kalau ngelihat langsung tuh nggak gitu, gitu ngerti nggak? Kayak ada tuh angle-nya, terus kayak senyumnya gitu. Cantik, okay. Lili cantik aja ya. Beda foto ya, itu wajahnya tuh mirip aja loh. Aja Lili mirip aja ya? Iya.
Iya. Iya. Sayang dia mah. Sama digendong-gendong. Iya, iya, iya. Tapi kenapa sih wajahnya masih disembunyikan? Sekarang namanya masih disembunyikan? Karena, ya karena satu dan lain hal pastinya. Ya didoain aja lah. Ada alasannya yang ya? Iya pasti ada alasannya. Iya, iya, iya. Ya nanti kalau udah memang saatnya. Penasaran banget, udah tahu, udah lihat langsung sih maksudnya. Memang nanti kalau udah saatnya. Mewakili. Kayaknya kalau udah pulang haji mungkin kalau udah saatnya. Mewakili, iya. Iya, 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 iya. Ya, ya. Didoain aja jadi anak soleh, soleh A. Tapi benar gak kalian berdua nyebut bahwa emang mirip Rayanza? Kalau ngelihat langsung mah enggak sih sebenarnya. Ya mirip ya, namanya bayi kan masih berubah-berubah ya, kadang kan iya masih mulon, kadang-kadang kok kayaknya dari sini ada miripnya gitu. Ya A aja sama Rafi kalau misalnya digituin, ada juga yang miripnya kan pasti gitu, ngerti gak? Gak tau dia, kacamatanya kali. Tapi Gi, bahagia banget ya? Alhamdulillah dikasih. Kamu dia udah nangis terus dari kemarin. Karena gimana ini anak-anak gitu. Kalau gue belum nih, kayaknya nanti pas mau berangkat. Karena gue kemarin nih karena bawa berangkat haji, disibukan untuk banyak banget orang-orang yang ketemu. Belum ini ngurus ini banyak banget gitu. Kayaknya nanti berasa pas mau berangkat nih. Iya. Pas hari H-nya mau berangkat. Nangisnya belakangan biasanya cowok. Biasanya gitu, nangisnya belakangan kalau cowok. Kalau kita cewek nangisnya di depan gitu. Aduh, ya aku kayaknya aku gak nangis. Gak nangis. Aja nanti gak ketemu apa-apa loh, Ja. Dua minggu lebih loh, Ja, gak ketemu papa. Aja nanti bawa sama siapa? Ini paling lama sih kalau mau pergi nggak sama anak-anak ya ini ya. Paling lama. Tapi kalau buat Lili udah ada pengasuhnya kan yang jagain. Kenapa lu mau ngajuin diri? Iya. Urusin aja itu dua tuh. Lah kan belum brojol. Biasanya kalau anak kecil itu anteng sama ibu-ibu hamil. Biasanya karena empuk ya. Karena diajak ngomong. Betul, Dede gitu ya. Aja mau lihat kabar nanti mau? Mau dong. Mau, katanya mau. Mau, dia suka nyanyi itu loh. Aja belum umur belum ya? Belum, dia tuh suka nyanyi yang aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah itu kan. Coba aja. Melihat Jum'at, membaca talbiyah. Cek. Lupa deh tuh. Sa'i. Dari Safa ke Marwah gitu kan? Insyaallah mudah-mudahan semua orang mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Mohon maaf lahir batin buat semuanya, buat Irfan Hakim. Ini udah selesai ya? Iya, buat apa-apa, buat ini. Pokoknya kita dari Run Family, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sekeluarga mohon doanya, maaf kalau ada salah-salah untuk seluruh keluarga Trans 7, FYP. Mohon didoain agar hajinya kita mabrur dan diberikan kelancaran. Dan bisa kembali lagi ke tanah air tercinta, bisa bergabung lagi di sini. Amin. Nah sebelum amin kita punya informasi ini buat kalian. Halo Sobat 7, siapa nih yang pengen bikin website tapi gak tahu karena di bulan ini nih Trans 7 bakal adain kelas Trans 7 Academy. Website for beginner. Kapan? Itu hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ya. Ayo langsung aja. Sebelum slotnya habis, buruan daftar. Dan juga jangan lupa untuk rakyat yang ada di rumah, ada spesial episode-nya Mas Dukul Arwana eksklusif di FYP. Tunggu kabarnya segera. Betul. Oke. Okay. Selamat ya Umi, makasih juga sudah memberikan ilmu hari ini. Selamat ya. Selalu Mas A'a dan Gigi semuanya. Pokoknya tahun depan ya. Amin. Warga. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.